Al-Mujah adalah tentang persoalan khawlah itu tadi. Jadi nampaknya ada ketikanya Allah mendengar keluhan kita. Ada ketikanya Allah mendengar apa yang kita mohon. Ya, apabila doa kita adalah doa yang dilakukan dengan betul. Ya, macam mana kita bila ditimpa masalah, sebenarnya yang paling setia, yang paling rapat, yang paling tidak pernah bosan mendengar keluhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jugalah sebenarnya yang memberi jawapan yang paling tepat kepada setiap persoalan. Kadang-kadang kita minta doa, Allah lambat beri jawapan. Sebab Allah mahu kita makin rapat dan akrab dengannya, supaya kita sentiasa berdoa. Tak bangun malam, kita bangun malam minta doa. Kalau sebelum ni semayang pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku doa macam semalam, terus bangun pergi buat kerja. Hari ni tak, skrip baru. Sebab ada masalah lain daripada semalam. Allah nak kita. Allah nak kita rapat dengan Allah. Jadi Allah bagi kita masalah. Allah tak bagi masalah, dia lupa pada aku. Ya, jadi Rasulullah datang kepada khawlah dan jelaskan kepada khawlah bahawa benarlah, ya, dengan sebab penghinaan itu, dengan sebab menyamakan punggung khawlah ini dengan punggung ibunya, suami kepada khawlah itu, menyebabkan khawlah dan suaminya tidak dapat bersama sebagai suami isteri, sehinggalah dia membayar kafarah ini. Apa dia? Yang pertamanya ialah dia harus memerdekakan seorang hamba. Kata khawlah kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku tidak mempunyai seorang hamba pun. Macam mana nak bebaskan hamba? Nabi kata, kalau begitu mintalah dia berpuasa selama 2 bulan. Kata khawlah, ya Rasulullah, aku tahu sesungguhnya suamiku tidak akan mampu berbuat demikian. Tak dapat juga. Nabi kata apa? Kalau begitu, mintalah suamimu memberi makan kurma kepada 60 orang fakir miskin. Kata khawlah lagi, wahai Rasulullah, itu pun suami aku tidak ada. Tak ada buah kurma nak bagi makan 60 orang miskin. Nabi kata apa? Tak apalah, aku bantu separuhnya. Kata khawlah, wahai Rasulullah, aku bantu separuhnya lagi. 60 orang fakir miskin, Rasulullah bagi makan 30, khawlah bagi makan 30 orang, dapatlah 60, selesai masalah Aus bin Samit. Jadi maknanya dalam soal kita hendak menebus dosa, perbuatan yang kita buat, kadang-kadang dengan orang sendiri pun sesama dia boleh membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi rupanya isteri ini boleh pun bagi pihak suami melepaskan suami daripada cagaran dosa ini. Ya, jadi selesai masalah, maka kembalilah khawlah kepada suami dia. Dan apabila kisah ini berlaku, para sahabat tahu pernah suatu ketika Umar bin Al-Khattab, betul ada soalan nanti sekejap ya. Ramai dah yang tak sabar nak tanya ni. Umar bin Al-Khattab dalam satu perjalanan tiba-tiba ditahan oleh Khawlah bin Sa'labah. Dia tahan Umar bersama dengan para sahabat yang lain, ditahan oleh Khawlah. Kata Khawlah apa dia? Wahai Umar, yang aku panggil Umair semasa kecil. Nama dia, nama manja, Umair. Masa dia kecil, nama Umar ni. Khawlah kata, masa kecil aku panggil kau Umair. Ingat lagi jumpa di pasar main pedang. Dia pernah tengok Umair ini gembala kambing, bawa tongkat gembala kambing berada di pasar Ukas, dia kata. Sehinggalah hari demi hari berlalu dan aku sudah kenali kamu sebagai Amirul Mukminin. Kata lagi Khawlah, dia kata apa? Dia pesan kepada Umar Al-Khattab, kamu hendaklah menjadi orang yang bertakwa, takut kepada siksa. Ya, dia kata, takutkan mati, kerana orang yang takutkan mati, takutkan kehilangan. Dan juga dia kata, yakinlah kamu kepada azab neraka, kerana orang yang yakin pada azab neraka, orang yang tidak akan melakukan dosa. Ya, bila
Umar dengar kata-kata Khawlah, dia pun diam, berdiri macam budak kena marah. Tak kata apa, senyap, tunduk. Ni sampai ada seorang sahabat Al-Jarud Al-Abd, dia kata kepada Khawlah, "Wahai wanita, wahai perempuan," kata dia, "engkau tahu tak engkau tengah bercakap dengan siapa ni?" Ini nak pesan-pesan pula dia. "Tahu tak siapa ni?" Ha, begitulah lebih kurang apa Umar kata. Umar yang marah pada kawan dia ni, Umar tegur, Umar kata, "Biarkan dia. Engkau tahu tak dia ni siapa?" kata Umar. Umar pula tanya dia. Dia tanya orang tu. Umar tanya, "Dia tahu tak siapa nama? Siapa dia ni?" Kata Umar, "Allah dengar nasihat dia." Bukan nasihat. "Allah dengar rungutan dia. Allah dengar keluhan dia daripada langit ketujuh," kata Umar. "Siapa aku untuk tidak mendengar? Siapa," kata Umar, "aku ni berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengar kepada Khawlah, sedangkan Allah pun mendengar kepada Khawlah." Ha, itulah satu perkara yang begitu istimewa yang kita boleh pelajari. Ya, yakinlah bahawa apa sahaja yang kita sungutkan, yang kita minta, yang kita rintihkan, sekiranya kita tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha mengasihani, Allah Maha membantu. Jadi mungkin bila kita sebut tentang menyamakan anggota badan dengan ibu, menyamakan dengan neneknya, menyamakan dengan orang-orang yang tidak boleh dikahwini oleh suami kita, ada istilahnya yang disebut sebagai zihar. Sebelum kita cerita lebih lanjut, kalau ada persoalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Aisyah binti Zainal Abidin dari Kelana Jaya. Ya. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan zihar yang sebenarnya? Terima kasih Ustaz. Oh ya. Terima kasih Puan Aisyah ya yang bertanya. Ini pun sebenarnya kita nak kupas, tapi bila Puan Aisyah dah tanya, kenalah pada masanya. Ya, yang dikatakan sebagai zihar ni apa? Zihar ini daripada perkataan bahasa Arab, maksudnya belakang. Tapi secara secara maksudnya yang mendalam, bukan bermakna menyamakan belakang sahaja, termasuklah menyamakan hidung, menyamakan gedagunya, menyamakan pipi, menyamakan tempat-tempat yang lain. Cuma ulama berselisih pendapat tentang adakah kita menyamakan anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh orang, ataupun boleh kita samakan anggota badan yang boleh dilihat seperti wajah dan tapak tangan. Itu ada khilafnya. Jadi banyak yang boleh kita kupas tentang zihar ini ya, dan yang harus kita tahu juga ialah bila mana disamakan anggota badan seorang isteri dengan ibu kepada suami ini, disamakan oleh suami kita, dia bukanlah menjadi lafaz talak yang soreh, yang terang-terang. Maknanya kena tanya, maksud suami kita tu apa? Kalau suami kata, cantik sangat, mak dia dulu ratu cantik, isteri dia tidak ratu cantik, tapi sama cantiknya, shape badannya sama suami je lah tahu, pasal orang lain tak tahu, orang lain tak boleh nampak. Dia kata sama, perut sama. Bila masa dia tengok perut mak dia, tapi tak apa, dia kata sama. Orang lain tak boleh tengok, suami je yang boleh tengok. Jadi dia kata sama. Jadi kita pun teringat Almaroya. Kan? Sama-sama ni tak boleh. Jadi kita tanya pula, maksud abang apa? Maksud apa, dia kata? Baiklah, cantik. Ha, maknanya ini satu penghormatan. Bila satu penghormatan, maka tidaklah jatuh talaknya. Tapi kalau suami kata sama tadi, sebab apa mak dia bukan ratu cantik, mak dia seorang sama dengan tiga orang saiz dia. Nah, jadi bila dia samakan begitu, isteri ini berasa kecil hati. Kan? Memanglah betul, tak salah pun. Tapi cubalah jangan cakap macam tu, kan, melukakan hati isteri. Jadi bila suami cakap, isteri kata, kenapa cakap macam tu? Dia kata, sebenarnya tak sampai hati nak cakap.
nak talakkan isteri, jadi dia talakkan dengan cara menyebut sesuatu yang berbentuk zihar. Jadi maksud suami memang nak ceraikan isteri, maka jelas jatuhlah talaknya. Jadi kadang-kadang kita ni pun orang berkias banyak. Bila berkias banyak, itulah timbul lafaz cerai yang tidak jelas. Ya, antara lafaz cerai yang tidak jelas ini ialah menziharkan isteri. Tapi kalau isteri pandai, bila suami sebut begitu, jangan tanya maksudnya. Faham? Bila tanya maksud, suami cakap maksud, jatuh talak pula. Kita tak nak bercerai, jangan tanya maksud. Biarlah dia duduk tunggu, bilalah bini dia nak tanya maksud, tak tanya-tanya. Jangan tanya maksud supaya tidaklah sampai maksudnya kepada isteri. Jadi berada dalam keadaan kinayah, keadaan yang tidak jelas. Tapi mungkin dia bukan menjadi amalan kebiasaan kita di tempat kita, ya. Kalau selalunya untuk menceraikan isteri, suami ni jarang menziharkan. Selalunya dia sebut dah cerai 3,000 talak ke, 9 kali talak ke, jatuh berapa pula kalau lebih daripada 3, itu tajuk lain. Jadi insya-Allah dalam bicara kita, Allah mendengar keluhanku, ada lagi banyak sesuatu yang istimewa, jadi jangan ke mana-mana.